Bapak Ngadiman Sarjana Pendidikan Islam, salah satu guru yang sangat berpengaruh di SMK Negeri 1 Rotabaya. Lahir di Semarang pada tanggal 25 Maret 1981. Guru yang sangat mencintai hobi berenangnya ini bertempat tinggal di Dusun Perigi Wetan, RT 01, RW 01, Kelurahan Ketandan, Kecamatan Klaten Utara, Kabupaten Klaten. Di SMK Negeri 1 Rotabaya, beliau mengampu mata pelajaran pendidikan agama Islam. Beliau adalah guru yang tegas. Tetapi, di balik ketegasannya, beliau juga sosok yang humoris dan ramah. Beliau pertama kali menempuh pendidikan di SD Negeri Udan Uwuh II, lalu melanjutkan di SMP Negeri 1 Kaliwungu. Setelah itu, melanjutkan di SMK Karya Nugraha Boyolali. Dan untuk mendapatkan gelar sarjananya, beliau memilih STAIN Surakarta. Beliau pertama kali mengajar di MIM Polan Harjo pada tahun 2005. Kemudian, pada tanggal 1 April 2011, beliau mulai mengajar di SMK Negeri 1 Rotamaya. Sebagai teladan yang baik, beliau berpesan, jangan berhenti belajar. Pada hakikatnya, hidup itu adalah belajar. Maka, jangan sekalipun berhenti belajar. Belajar apa saja? Belajar itu juga luas. Belajar tidak hanya di bangku sekolah. Belajar itu tidak hanya di bangku kuliah. Tetapi, belajar tentang hidup dan kehidupan. Belajar memahami, belajar sabar, belajar mengerti orang lain, belajar introspeksi diri, belajar komunikasi, belajar menghargai orang lain dan menyayangi orang lain, belajar mengasah kepekaan diri. Artinya apa? Rasa simpati, empati, dan juga kepedulian. Sehingga, besar harapannya menjadi manusia yang utuh. Artinya, manusia harus memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan maupun sesama manusia. Dan sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat bagi semuanya.